Halo bos, selamat sore bosku. Menjelang maghrib. Nah, ini kondisi cabai merah besar. Jenis Pesada 300 bos. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri kondisi buahnya seperti apa ya. Aduh. Tuh. Masya Allah. Oh. Dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya, bekas pupuk Ponska ya. Ini ditabur bos pupuk Ponskanya. Terlihat sebelah lagi. Tapi kalau jenis Pesada ini buahnya agak kecil bos ya, tidak seperti Red King, namun buahnya sangat lebat bos. Tuh. Masya Allah. Wow, luar biasa bos. Namun di sini teman-teman juga bisa lihat sendiri bahwa jenis ini juga bisa terserang ya, seperti ini. Daunnya agak kuning. Namun tidak bisa dipungkiri buah sangat lebat bosku. Jenis Pesada ini. Tuh. Masya Allah. Nah, dan ini juga salah satu cara kita untuk mengatasi hama lalat buah itu, kita melakukan penyepraiannya di apa namanya, menjelang maghrib ya, atau di sore hari habis sholat asar. Kondisi buah bos tuh atas lagi. Ini kayak rumah bertingkat ya. Dan di sini juga ada yang terserang bersih, namun di sini kayaknya sudah larvanya sudah mati. Ngeri bos. Pesada 300 bos. Oh ya, jenis Pesada ini juga satu PT ya, sama Santa 32 PT Kolinasid juga asal bibitnya. Masya Allah, subhanallah. Ngeri bos. Wah, bisa selebat ini bos. Hei. Silahkan dicoba bos kalau mau bos. Ini jenis Pesada, namun buahnya agak kecil ya. Ya Allah. Ngeri bosku, ngeri sedap ini bos. Tuh. Wow. Oke bos, mungkin sekian dulu ya untuk perkembangan terkini CMB jenis Pesada 300 bos, dan kondisi buah seperti ini ya, seperti yang teman-teman lihat. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dalam buah-buahnya nih, bos.